Oh, aku tahu ini guys, aku tahu ini guys. Ini itu dari sekolahku guys, ternyata guys. Nyaho, halo guys, bagi sama aku. Kevi, kali ini aku bakal lihat meme guys. Meme yang itu loh, yang sesuai dengan judul di thumbnail, yang editing bang gitu loh. Jadi kan ada orang kalau minta dieditin fotonya tuh pasti fotonya tuh dijadiin meme gitu guys, dikocak-kocakin gitu loh guys. Ini aku udah ngumpulin beberapa fotonya, jadi gak perlu lama-lama lagi, kita bakal mulai sekarang guys. Kita bakal mulai dari foto yang pertama. Bang, editin gue pakai bikini dong bang, badannya dimontokin ya please, oh my god. Dia pakai bikini bottom guys, ya auto jadi SpongeBob, tapi ini SpongeBobnya di darat guys, dia belum nyebur guys, belum nyebur, nanti kalau dia nyebur dia jadi ikan. Ya Tuhan, jahat man, jahat. Oke, kita next ya guys ya, kita lihat next ya. Aku pengen rambutku lurus. Oh gak gitu juga. Ya itu lurus itu jadi kayak Upin, Upin apa Ipin ya? Upin apa Ipin yang isi di atas ya guys? Aku lupa, Upin kayaknya. Itu menjadi kayak Upin, gila nih mah. Ya, oke, kita next guys. Bang, tolong ngeditkan ponakanku ganti jadi aku lagi pegang calon imam idaman kamu Hawa sama Acih. Itu siapa ya yang cowok tuh? Aku gak tahu guys, siapa cowok tuh guys? Siapa tuh? Gak tahu aku loh beneran. Siapa cowok itu? Oke, kita next ya guys, kan aku nggak tahu. Kita next. Bang, tolong editing dong biar mukanya nggak kelihatan antagonis gitu. Ya. Ya nggak gitu juga. Itu mah mukanya jadinya pelawak. Jadi nge-meme gitu. Oh, ya Tuhan. Ini yang editin gimana sih? Jahat eh, jahat eh, tapi lucu sih emang ya. Gak kelihatan antagonis sih, tapi gimana ya. Ya gitu lah, kita next ya guys ya. Kak, boleh editin adikku hilang gak? Soalnya gak punya foto berdua sama mama. Dicari orang hilang. Weh, jahat weh. Adiknya digituin dong ya dia, adiknya jadi anak hilang. Ya tapi emang bener sih, editing adikku hilang. Ya, ya emang gitu sih, tapi gimana ya? Gimana ya guys ya? Berat loh ini dark banget sih. Kita next ya guys. Bang, editin dong biar backgroundnya kelihatan di outdoor gitu, atau diedit bareng abang juga boleh. Oh my god, ya outdoor sih, tapi gak gitu juga tolong. Tolong deh bareng abangnya, itu abangnya banyak ya, tinggal dipilih abang-abang yang mana yang mau. Ah gila sih di editannya, wah-wah banget. Oke, kita next. Bang, editin dah ceritanya aku lagi nembak cewek. Ya nembak Lisa dong. Ya enggak gitu juga kali. Weh, tolong. Kita next guys. Min, editing dong supaya editin dong biar punya sayap. Enggak gitu juga tolong. Sayap itu di belakang punggung, weh. Sayap itu di belakang punggung. Tolong. Tolong. Kita next, guys. Bang, editin lah temanku yang baju abu-abu ilangin ganti sama Jungkook. Jungkook. Ya, kan aku udah ngira pasti bakal gambarnya tuh orang Jungkook, guys. Ternyata emang bener. Orang Jungkook. Harusnya Jungkook, weh. Jungkook. Jungkook itu membernya dari BTS ya. Tolong, tolong. Oh my god. Gini banget ya editan anak-anak kita ya. Next. Bang, tolong editin foto gue dong biar seolah-olah mandang cogan. Itu bukan cogan nih. Itu bukan cogan nih, tolong. Aku tahu kalau cowok udah baling ada pohon itu ngapain nih. Tolong. Ini yang edit kenapa ya? Tolong, 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 ini yang edit kenapa ya? Tolong ya. Please. Bisa nggak ya bagusan dikit apa orangnya dipakai gitu. Oke, kita next guys. Bang, editin dong background belakangnya kayak lagi di pinggir sungai yang romantis gitu please. Seakan-akan kayak lagi selfie di sungai London gitu bang. sungai London nggak kayak gini juga tolong. Ya ini emang romantis banget guys, sambil kita terhanyut di sungai kita sekalian selfie guys.
Wah, parah sih ini gila sih, ini udah parah nih. Ini keterlaluan nih, guys. Aduh. Huh. Kita next, guys. Chat. Bang, editan dong biar jadi subur. Ya enggak gitu, weh, tolong. Subur iya emang namanya subur, tapi enggak gitu juga, tolong. Ya ampun, ini kasihan, wahai para gadis-gadis ini berubah menjadi lelaki dalam waktu singkat, guys. My god, oh my god, tolong. Oke, kita next, guys. Kayak editing dong biar semua biar jadi pembalap semua. Enggak gitu juga, weh. Weh, itu cuma kepalanya dikasih helm pembalap, guys. Ya, bukan berarti dia jadi pembalap. Cuma dia pakai helmnya pembalap gitu. Niat banget lagi. Mana gambar helmnya sama semua lagi itu tinggal diputar-putar dicilik-cilikin ya Tuhan. Oh my god, helmnya HGV, guys, HGV. Ngomong-ngomong, aku nggak hafal merek helm loh, guys. Karena helmku itu helm seharga motor, guys. Ya kalian pasti ngerti lah helm seharga motor tuh helm apa, guys. Oke, okay, editing dong, Mbak. Editing dong, Kak, biar bisa foto sama panda. oh my god, aku pengen bereaksi ketawa ngakak, tapi gimana ya, Kak? Itu ada terkesan horornya sedikit, jadi aku bingung aku harus ketawa ngakak atau aku harus takut. Aku pengen ketawa, tuh ngeliat mukanya. Itu kalian bisa lihat muka pocongnya kayak, ya emang kayak panda sih. Itu pocongnya nggak tidur kayaknya tuh, guys. Nggak pernah tidur tuh. Mau siang mau malam dia tidak akan pernah tidur, guys. Jadi auto mata panda. Tapi oh my god. Oh my god. Oke, kita next lagi yo, guys. Bang, editin biar kelihatan gak galak. Serem, woi. Serem, woi. Woi, serem nih, woi. Aku enggak seneng ngelihatnya. Malah serem, bukan untungnya lucu nih sih bagi aku. Kita next yo, guys. Bang, editin dong biar gigi kelihatan. Bukan gigi itu juga kali, woi. Gigi. Maksudnya gigi ini loh, gigi ini. Bukan gigi artis, woi. Tolong. Rusak mah ini mah. Kita next. Bang, editin biar kayak artis Korea dong. Wah, beda Korea ini mah. Beda Korea nih. Beda nih, guys. Beda nih, guys. Aku no comment, guys. No comment, guys. Bener nih, no comment. Oke, kita next, guys. Bro, editin dong biar bisa pegang hewan-hewan seram. Ya, sumpah ini hewan yang paling serem, guys. Apalagi kalau dia mode terbang, guys. Wah, gila sih. Kalau dia mode terbang itu aku udah lari jauh-jauh, guys. Beneran nih. Apalagi ya, biasanya kecoa kita udah semprot dia pakai semprotan anti nyamuk. Aku nggak sebut merek, nanti dikira promosi kan. Dia itu malahan makin mode terbang, guys. Dari mode kalem jadi mode terbang. Terbangnya tuh nggak ngotak lagi, guys. Ngeng, ngeng, ngeng. Udah jatuh, udah badan kebalik, bangun terbang lagi. Itu nyebelin, guys. Ini adalah makhluk paling menyeramkan yang sering ada di rumah. Kecoa. Oke, okay. Kita next, guys. Oh, aku tahu ini, guys. Aku tahu ini, guys. Ini itu dari sekolahku, guys. Ternyata, guys, setelah aku selidikin dan aku nanya sama teman aku, kenapa aku bisa tahu ini ada dari sekolah aku? Karena satu, jendela itu jendela sekolahku. Yang gambar pohon di belakang itu adalah pohon besar yang ada di sekolahku dan pintunya itu khas banget, guys. Beneran nih, ini adalah sekolahku. Dan ini benderanya dia diganti kan. Bang, editin dong biar kayak opah Korea. Iya, opahnya Korea, guys. Aku udah sering lihat ini, jadi aku gak terlalu terkejut, guys. Karena ini banyak banget nongol di Facebook aku. Karena Facebook aku kan banyak anak-anak dari sekolah aku ya, guys ya. Ini kayaknya adik kelas aku sih, tapi gak tahu angkatan berapa ya. Karena aku lulusnya kan 2016 kan. Kita next ya, guys ya. Ini udahlah sekolah aku tercinta dulu. Wah, jadi kangen masa SMK. Kita next, guys. Bang, editan dong biar kayak di film-film Dilan. Dilannya nggak sad boy gitu juga, wey, tolong wey. Ini dia bukannya seneng dapat miliar, tapi malah histeris. Aku sedih tuh dapat miliar kayak beginian. Oke, okay, kita next, guys. Nambah nih, bang, editan dong, bang. Jadi ada lesung pipitnya. Nggak gitu juga kali, wey. Lesung pipit, tahu lesung pipit kan? Itu lesung pipit namanya. Itu beda, itu pipit dan lesung. Tolong. Kita next, guys. Bang, editin biar nggak kayak cewek banget gitu alay liatnya. Nggak gitu. Oh my god. Ah, nggak gitu juga. Gimana sih teriaknya? Aku nggak bisa loh.
Ya gitu lah pokoknya guys, kita nih saja guys, gak baik menjelekan orang. Bang editin dong biar dede bayinya ketawa. Ini kebalik weh, balik weh. Kenapa jadinya kalian yang nangis, dedek bayinya yang ketawa? Dan ketawanya tuh mirip banget sama muka teman aku beneran nih. Oke, kita next guys. Bang editin mulutnya ditutup. Oh, aku baru nyadar dong. Aku mencari perbedaan antara dua foto ini kan guys ya. Dan ternyata mulutnya mereka ditukar. Oh my god, oh my god. Tapi aku lihatnya serem woy. Tok. Kita next aja ya guys. Oke. Could you make the waterfall look bigger or closer, please? Bigger and closer. Jadi jadinya kena air terjun dong. Oh my god. Aku translatein ya guys ya. Bisakah kamu membuat air terjun terlihat besar dan dekat, tolong? Langsung diedit besar dan dekat. Jadinya kayak begitu ya guys ya. Ya ampun, jahat banget sih. Oke, kita next guys. Oh, ternyata habis guys. Yalah. Ya ampun, aku tadi sampai sempat keluarin mata guys, gara-gara ketawa kan. Oke guys, sekian video dari aku. See you in next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.